Suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Ada penampakan kucing gitu. Gak ada kucing juga. Serem banget di sini, ah. Masya Allah, tabarakallah, luas-luasnya ini. Waduh, pantesan ya. Para ini, para penjaga-penjaga, para petugas-petugas yang kerja di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Oma. Di malam hari ini Oma berada di kota Tangerang, yang tempat terangker showroom terbengkalai. Oke, para subscriber pemirsa tercinta, pantengin Oma terus ya. Suara tuh, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya ya, untuk Oma, supaya banyak penontonnya, oke? Terima kasih Oma ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pemirsa semua, dalam keadaan sehat ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, limpahan rahmat rezeki dari Allah. Salam penuh kasih sayang dari Oma. Jaga kesehatan kalian. Salam rindu, salam penuh kasih sayang. Oke, Oma malam hari ini berada di showroom terbengkalai di daerah Tangerang, yang Alhamdulillah Oma semoga berani. Aduh, terus terang, di belakang sana kuburan, di sana belakang kuburan. Sini gelap, di sono danau. Hah? Serem kan? Oma sendiri aja mikirinnya takut, apalagi ngelihatnya. Baru mikirin takut. Oke, malam ini Oma berdiri dan Oma tidak diberi kursi ya, yang biasanya Oma megang senjata Oma. Dan bahkan sampai dikatakan oleh para subscriber, Oma memiliki senjata. Bahkan ada yang berkata, wih, kursinya Oma ada khodamnya, bisa mukul setan. Sekarang Oma gak pegang senjata. Waduh, bagaimana ini kalau tiba-tiba ada sesuatu? Ya, tiba-tiba kalau ada zombie? Bagaimana kalau ada zombie? Kalau ada setan? Ya, itu dia, Oma belum tahu. Saksikan terus suara. Ada suara mobil ambulan. Saksikan terus Oma ya. Akan ada apa terus nih Oma nih. Malam ini syuting Oma, uji nyalinya Oma
Ada apa? Ada ambulan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru omang lihat di sana rasuah tuh. Ada yang duduk di sana. Merinding oma. Udah ada suara. Oma mau ngelewatinnya ke sono. Khawatir. Oma terjerembab. Ya. Aduh. Nakutin nih. Nakutin banget ya. Deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bishay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardhi wa la ya'uduhu hifdhuhum wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ada fadilah ya. Fadilah terbesar membaca ayat kursi. Ya, salah satunya. Bila kau membaca ayat kursi. Salah satunya. Kau diangkat derajatnya. Oleh Allah. 40 derajat. Jadi dawamilah. Dawamilah ayat kursi. Jadi jangan pada saat ketakutan saja baca ayat kursi ya. Ba'da sholat, punya wudhu, ya, masuk ke dalam rumah, banyak sekali, ya, fadilah-fadilahnya. Bila masuk ke dalam rumah, tidak akan pernah dijadikan miskin, ya, tidak dijadikan miskin, artinya tidak akan jadi fakir selamanya. Kalau kau mendawami ayat kursi, dawamilah ayat kursi. Allah. La ilaha illa huwa la yuqayyim la takhudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bishay'in min 'ilmihi wasi'a kursiyyuhu samawati wa huwa 'aliyyul 'adzim. Suara di sana ada yang terjuntai. Ada kaki yang terjuntai di sana. Di sana ada kepala. Di sana. Ada pocong. Di sana. Hei. Bang Adi. Bang Eri. Ada pocong di sana. Gimana ini? Astagfirullahaladzim. Ada yang jalan ke sini tapi tidak ada orang tapi ada yang jalan ke sini. Ya
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu suara. Itu jalan ke sini. Setan jalan ke sini. Itu dari kuburan. Itu dari kuburan. Pemirsa, subscriber. Itu. Ada yang jalan ke sini. Ada yang jalan ke sini. Aduh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ada suara. Allahu Akbar. Neng. Baik, Neng. Baik, Neng. Ramadan, Neng. Ramadan. Ya, Neng Kunti. Ramadan. Om Bobo. Ramadan ini. Ya, mau Ramadan. Baik. Mau Ramadan. Tenang, mau Ramadan. Ya. Salaman. Astagfirullahaladzim. Ada burung kakak lewat. Tuh. Hei. Wih, bener-bener ini. Konon kata penjaga di sini. Kan. Kata kasir di sini. Kalau dia lagi mau ke kamar mandi, ya pokoknya siapa aja orang yang tinggal yang jaga di sini. Dia kalau mau ke kamar mandi, suka ngeliat sesuatu, ada yang jalan. Ya, anggota. Astagfirullahaladzim. Katanya enggak, itu jempol. Astagfirullahaladzim. Entah itu jempol. Katanya itu suka ada yang jalan. Allahu Akbar. Katanya, Ya Allah. Om Bobo, Ramadan. Ya, tenang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Wih. Itu di sana ada mata dua. Astagfirullahaladzim. Dua mata. Ada dua mata di situ. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Mau disamperin. Tak takut gak kelihatan di situ. Saya kenapa-napa di sana gak ketahuan. Iya gak? Diam di sini. Fokus diam di sini. Oke. Ada subscriber yang nemenin. Lailahaillallah. Ini ada putih-putih di atas. Ini tuh putih-putih di atas. Itu yang jalan tuh. Putih-putih itu jalan tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Putih-putih di atas. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Itu putih-putih ketawa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi. Wow. Kayaknya selesai ini nih, Ma. Ada penampakan kucing gitu. Enggak ada kucing juga. Serem banget di sini, ah. Masya Allah, tabarakallah, luas-luasnya ini. Waduh, pantesan ya. Para penjaga-penjaga, pada petugas-petugas yang kerja di sini. Bilang kalau di sini itu suka pada penampakan, benar emang. Aduh. Alhamdulillah. Saya sudah dapat menyelesaikan adu nyali malam hari ini. Semoga kalian menyukai, menyenangi ya para subscriber. Terima kasih. Jangan pernah bermain dengan mitos. Tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.